400 warga desa Bojong Soang, kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, nyangki ngerekor unik original rekor Indonesia atau ORI, ngaliwatan pintonan nabah angklung salila 200 detik ku 200 orang. Eta cangkingan rekor teh diharap mampu ngerojong masyarakat Jawa Barat, sangkan ngamu mulai tur ngejaga eta waditra tradisional Hasunda, anu dijieun tina awi. 200 warga numarake totopong berem bodas tur taraksukan batik kasinugrahan rekor unik ti original rekor Indonesia atau ORI ngaliwatan nabeh angklung anu dipasieu pita berem bodas jero 200 detik di desa Bojong Soang, kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Eta waditra tradisional khas Sunda anu dijieunna tina awi teh dicendekeun minangka warisan budaya benda atau World Intangible Heritage ku UNESCO disaprak tanggal 16 November 2010. Prak-prakan nyangking rekor ORI nabeh angklung dipilih minangka simbol ngajaga sarta ngamumule salah sahiji wadita tradisional khas Jawa Barat. Kiwari eta waditra tina awi teh mimiti kapopohokeun ku sawatara masyarakat di satengahing ting pucuhulna musik modern. Di desa Bojong Soang tempatnya, kami telah mencatat pemecahan rekor ORI sangat unik sekali. Kenapa? Karena menunjukkan 200 angklung terunik dengan peserta memakai batik semuanya. Batik Bojong Soang, pita di angklungnya dan ikat di kepala berwarna merah putih selama 200 detik. Jadi tentunya 200 angklung dan 200 detik. Tradisi bahwa angklung itu suatu alat seni yang dibilang alat musik unik ya. Selain unik pun ya kita dengan era zaman now ini ya bisa menyesuaikan dan mungkin angklung itu tidak akan punah walaupun semua kalangan bisa memainkannya. Nah, anak, remaja, orang tua, sampai kakek-kakek pun ini angklung itu bisa dimainkan dengan sangat mudahnya. Eta cangkingan rekor unik teh dipiharap mampu ngarojong masyarakat utamana Jawa Barat sangkan mayang ngajaga, ngamumule, ngariksa turta numuwuhkeun eta waditra tradisional khas Sunda. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.